Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo, Mbak Napia. Halo. Jalan. Oke. Kita malam ini karena udah modul 1 sampai 12 udah terbahas. Jadi malam ini kita bahasnya campur. Tadi aku milihnya ada modul 7 sebagian, 8, terus exercise-nya ada yang modul 11, 12. Jadi digabung semua. Yang enggak yang 1 sampai 6. Nah, kita pertama modul 7 dulu yang literature. Tanggal 5. Karena dari kemarin kan yang saya lihat, misalnya kalau dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia agak lancar kan, tapi ketika dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris agak beda kan bahasanya. Jadi kita agak fokus ke yang ini dulu pertamanya, ke bahasa Indonesia ke bahasa Inggris translinya. Boleh Mbak Napia? Saya langsung menerjemah ini nih. Enggak lah. Baca dulu. Siapa yang mau baca? Oke. Saya deh. Ya udah. Desi dulu. Oh, ketua dulu. Kita dulu. Sabai nan alui. Di Padang Taru, di hilir sungai Batang Agam, ada sebuah rumah bergojong atau berujung empat. Rumah itu dihuni oleh suami istri Rajo Babanding dan Sadun Saribai. Mereka mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang perempuan. Udah, Miss, langsung dibaca semuanya, Miss? Iya. Oke. Anak yang laki-laki bernama Mangkuta Alam, sedangkan kakaknya yang perempuan bernama Sabainan Alowi. Keduanya tumbuh bersama-sama, namun perilaku mereka berbeda. Sabai rajin membantu ibunya, waktu luang diisinya dengan menenun dan membuat rendah, wajahnya yang cantik dan kulitnya cerah, perasaannya halus tetapi berhati tegar. Semua orang menyukainya. Nah, dari teks ini, Mbak Napi ada ketemu kata-kata yang sulit nggak? Yang Mbak Napi nggak tahu pokoknya? Di pojok, di padang taruh, di hilir sungai, hilir. Hilir. Terus? Terus sebuah rumah bergojong ya. Bergojong itu atau berujung? Jadi bergojong bisa, berujung bisa. Iya, berujung itu ya rumah itu bergojong. Terus kalau berujung empat berarti dia simpang empat nggak, Miss? Mbak Napia. Kenapa? Berujung empat? Berarti... Kalau kita bayangin nih rumahnya berujung empat. Berarti di rumah dia ada simpang kayak simpang empat gitu nggak sih? Berujung empat, aku gak sebayangnya sih berujung empat. Oke, terus rumah itu dihuni, itu bisa ya rumah, oh bla bla bla, anak laki-laki perempuan bisa. Udah bisa sampai kalau behavior kepada semacamnya kondisinya dengan menenun terus membuat rendah. Wajahnya cantik, cerah, perasaannya halus, tapi berarti tegar. Ya, itu bisa sih. Kalau bisa, waktu, tapi kan nanti bisa. Waktu luang itu bisa mungkin Mbak Napi ya? Lemis ya? Waktu luang. Free time. Spare time. Are you free? Free time. Oke, kita lihat ya vocabulary yang menurut aku juga aku nggak tahu. Ini dia. Hilir sungai, waktu luang, menenun, renda, cerah, sama tegar. Nah, yang cari artinya ini Mbak, apa Mbak Desti dulu cari arti vocabnya. Hilir sungai. Ini jangan dulu lihat modul ya jawabannya. Karena halaman berapa sih kemarin aku saya nggak ngerti. Nggak apa-apa, dicari dulu lewat ini Google Translate boleh, kamus boleh. Hilir sungai. Oh, ada Mbak Umi. Halo Mbak Umi. Sungai. Subhanallah. Oh, nggak enak banget ini orang. Mbak Napia. Mbak. Ya, Miss, kenapa? Mbak juga absen kan ya? Iya sih, saya tiap kelas biasanya absen. Cuma yang kemarin yang wake up kelas itu yang hadir cuma siapa? Desti sama siapa, Miss? Desti doang. Gua sendiri dong. Oh,
Kan rencananya sama Mbak Napi ya berdua. Pokoknya bener-bener nggak kuat. Itu aja nenekku sama Hirannya. So, wapet banget kan nggak pernah jalan jauh. Kemarin jalan gitu, jalan jauh. Udah langsung nggak ada apa-apa, nggak ada kelas. Ya, pokoknya ada kelas aja. Terus pokoknya aku udah pengen ngeliat, udah langsung. Padahal pas Mbak Napi chat itu 3 menit yang lalu, saya masih apa? Udah baca, cuman pas balasnya nunggu jaringan. Oh, iya. Jadi aku pikirnya aduh, wes pokoknya wes enggak kuat. Udah siap Mbak Desti? Hilir sungai waktu luang menenun renda cerah tegar. Atau nih, mau dibagi nih ada Mbak Umi sama Mbak Ayu. Mbak Desti paling udah nggak bersuara. Itu Mbak Desti lagi ngetik. Itu maaf, Miss. Oh, kira ngetik jawaban. Oke, okay, Mbak Umi, dengar nggak Mbak Umi? Oke. Okay. Mbak Umi itu arti ini nih, vocabularies yang menurut Mbak Napia tadi ada yang nggak tahu. Good evening. Good evening, Mbak Ayu. Apa saya udah saya tulis juga dah. Iya, Mbak Napia bantu juga boleh. Hilir sungai. Stream of the river. Hilir sungai. Mungkin dia kan punya namanya sendiri. Batang Agam itu kan nama sungainya. Hilir sungai, downstream of the river. Waktu luang. Waktu luang bisa free time ya. Free time atau spare time. Oh, spare time. Free time juga bisa sih. Kan ada sinonimnya. Free time bisa. Satunya apa kok gak pernah dikira? Spare time. Spare time. Spare. Spare time. Itu juga waktu luang. Itu sering juga dipakai loh Mbak, kalau kita belajar IELTS biasa kan banyak banyak yang pakai do you have spare time, in my spare time gitu. Itu biasa dipakai speakingnya IELTS gitu. Akademik sih, lebih ke akademik. Kalau free time kan lebih kayak kita ngomong sama temen gitu. Free time, in my free time I'm watching movie gitu. Tapi kalau spare time itu lebih akademik aja. Terus menenun. Menenun itu folk ya berarti. Wave, kalau tenunan apa? Kan ada. Kalau bahasa itu folknya pasti ada noun-nya kan. Hasil dari yang ditenun, tenun, tenunan. Apa sih namanya? Wave. Noun itu tenunan, wave. Kalau menenun, jadi tadi itu non mes, menenun mes, tenunan mes. Bisa dua-dua Mbak, wave ini. Weave. Oh, bacanya weave. 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 Weave ini bisa menenun sama hasil dari tenunan. Hasil darinya hasil tenun, bahan tenun. Ah, bukan sih. Hasil dari yang ditenun apa sih? Dia form-nya juga weave, non-nya juga weave. Iya, weave. Bacanya weave, Mbak. Weave coba saya. Coba ya, dengar ya, Mbak, nih. Weave. Weave. Uh-uh. Gimana Mbak Ayu? Coba bacain menenun bahasa Inggrisnya. Mbak Ayu. Kalau Mbak Umi coba baca menenun. Gak ada suara juga. Kalau cerah itu bright sih. Cerah. Bright. Bright, bisa cerah. Bright. Light bisa juga. Soalnya kan saya sering bikin kalimat bright itu cerah. Tegar. Tegar tuh. Tuh. Rigid, unreal, hard, steadfast. Tegar. Coba ya kita lihat. Cerah, bright,
Itu suara keyboard Mbak Napia. Iya, betul banget. Soalnya aku gelasa di lantai lagi. Oh, terus apa? Udah, Mbak. Sampai cerah tegar. Tegar. Betul banget. Tuh. Tuh. Harus disusun. Siapa yang menyusun nanti, Desti lah. Mila. Nomor satu dulu, Mbak Desti nggak bersuara. Mbak Ayu, dengar nggak? Nggak ada suara, Mbak Ayu. Oh, iya, ya. Mbak Ayu. Hilang. Mbak Umi. Nggak bisa bersuara, ya. Yaudah ini deh. Pada masuk ini, takut karena nggak dapat nilai ini. Enggak lah, Mbak Desi juga kak, tadi Mbak Desi sudah masuk lah. Oke, Mbak Umi. Oke, kita bahas ini dulu ya. Di Padang Taro itu kayak biasa ya, kalau di in Padang Taro, di hilir Sungai Batang Agam, in the downstream area. Tadi kalau Mbak Napi kan nggak buat areanya ya. In the downstream of Batang Agam River. Nah, jadi kita taruh area di sini karena walaupun kan, apa? Kita cari di hilir sungai doang, kan nggak ada batas, nggak dicari, nggak. Iya, nggak maksud. Nah, maksudnya kan di situ di bahasa sumbernya nggak ada area kan? Tapi itu kita bisa tambah di bahasa sasaran kita, gitu. Jadi ada. Kadang-kadang kita hilangin. Jadi kalau pas kita sasarin ke bahasa Inggris itu ada yang kita hilangin, ada yang kita tambah. Jadi dia lebih halus aja gitu bahasanya. Nah, kalau yang di sini kan di hilir sungai, di daerah hilir sungai kan enggak ada tuh daerah gitu kan areanya. Nah, itu bisa kita tambah in the downstream area of Agam Batang Agam River gitu. Ada sebuah rumah. There was. Kenapa enggak langsung aja itu there is? Terus, ini kan sudah past tense. Bagaimana kita tahu ini past tense kan? Sedangkan dia ngasih teks kan nanti Mbak pas apa dia kan ngasih teks gitu kan? Nah, kapan kita tahu dia itu past tense atau dia itu ini sih? Karena kalau cerita naratif begini kan past tense, Miss. Oke. Berarti nanti walaupun dikasih bahasa Indonesia suruh translate ke bahasa Inggris, enggak kalaunya kalau kita dikasih bahasa Inggris kan kita tahu tuh past tense. Tapi ketika bahasa Indonesia kan enggak ada tanda-tanda gitu kan, Mbak? Tapi asal dikasih teks naratif gini tahu ya, kita buatnya past tense ya. Soalnya ingatnya kalau cerita kayak begini kan mesti kayak itu mesti kan naratif banyak. Iya kan dia cerita kan berarti kan dia udah ngalamin kan berarti memang udah lampau. Jadi kan ini kan sebuah cerita hal yang udah pernah terjadi gitu kan gitu. Nah, yang tadi nih ada sebuah rumah berujung 4. There was a house with 4 tips. Tadi Rada udah cari kan tips ini artinya bisa n Mbak hilang nggak sih ininya PPT-nya? Halo? 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 Halo, Mbak. Sinyalnya hilang.
Halo, Mbak. Aku jatuh. Tunggu-tunggu. Hilang koneksi. Bentar ya, aku masukin PowerPoint lagi. Mbak Napia juga hilang ya? Aku bahas sampai mana tadi? Ini dia. Mbak Napia juga nggak ada. Terus nih, yang ini kan ada sebuah rumah berujung 4. There was a house with 4 tips. Jadi nggak mesti semuanya kita artiin berujung. Berujung itu kan kayak pasif kan? Berujung. Berujung 4. Jadi kita bisa buat kayak 4 tips itu. Tip itu artinya end, ujung. Bisa jadi one side higher. Tunggu. Nah, jadi tip ini kalau di kamus Cambridge dia juga artinya end, ujung ya. Jadi kita bisa bilang with 4 tips, ada 4 ujung gitu. Jadi nggak mesti semua kita tin berujung 4. Dengar nggak Mbak Ayu, Mbak Umi? Oke. Okay. Takut hilang lagi. Suaranya kecil. Tuh Mbak Desti masuk, tapi nggak bisa bersuara. Nah, terus rumah itu dihuni oleh suami istri Raja Babanding dan Sadun Saribai. Jadi kan kita bisa balik kalimatnya nih. Kita nggak harus langsung that house live is live by gitu kan, kalau kita artiin secara dari bahasa sumber ke bahasa sasaran gitu kan. Rumah itu that house is live by wife and husband gitu kan biasanya. Nah, ini kita bisa balik aja. Raja Babanding lives there with his wife Sadun Saribai. Jadi lebih bagus kalimatnya. Enggak, ini jadi kalimatnya aktif lah. Berarti Raja Babandong live there. Berarti kan Raja Babanding tinggal di sana kan. Kalau yang bahasa Indonesia kan pakai kalimat pasif. Heeh. Aktif. Heeh, iya benar. Nah, jadi enggak semuanya harus kita yang aktif, kita ubah yang kadangkala kita bisa ubah aktif menjadi pasif, pasif menjadi aktif. Gitu. Asalkan enggak loss of meaning. Bentar. Oke, sampai di sini paham? Paham. Oke. Yang ini mereka ini kan jatuh. Mbak, aku jatuh tadi, Mbak. Iya, kalau kata Mbak Napia jatuh hilang sinyal. Aku jadi ngikutin bahasanya, Mbak. Nah. Jadi kan yang bahasa Indonesia ini kelihatan banyak banget kan. Mereka mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang perempuan. Anak yang laki-laki bernama Mangkutak Alam, sedangkan kakaknya yang perempuan bernama Sabai Nan Alwi. Nah, jadi kita bisa langsung aja kita dua kalimat ini kan sebenarnya udah ada titik lagi tuh sebenarnya. Jadi kita bisa langsung kita gabung. Jadi bahasa Inggris kita lebih singkat tapi meaningnya itu nggak hilang. Nah, jadi mereka, they had a son. Jadi mereka mempunyai seorang anak laki-laki. Langsung aja kita sebutin namanya kan, daripada kita ulang kayak gini nih kalau kalimatnya kita artiin sesuai bahasa Indonesia ya. They had a son and a daughter. The son, their son is called Mangkuta Alam, while their daughter is called Sabai Nan Alwin. Jadi kayak ada repetition di situ. Jadi kita langsung aja mengartikan
Dia mempunyai anak namanya Mangkuta Alam dan perempuan namanya Sabai Nan Alui. Nah, kayak gitu. Gimana sampai sini? Miss, Wan. Miss, Wan. Itu kan ada itu kan head sama head. Yang pemakaian head itu gimana, Miss? Nah, tadi kan udah dibilang Mbak Napia nih. Kita ini bentuk naratif, narasi kan, berarti dia itu lampau. Nah, kalau lampau dia kan pakai verb 2. Nah, verb 2 dari have, ya, dari has itu adalah had. Nah, mereka jadi pakainya had. Dia mereka mempunyai, karena ini kan bentuknya past tense kan. Berarti kalau kata kerja pertamanya itu have. Have itu untuk subjek siapa? Siapa ya? Mbak Ayu. Oh, Ayu. Oh, Mbak Ayu pinter ya. Coba kita dengar. Iya. Gantian. Gimana? Nah, kalau have itu subjeknya siapa? Have. Mm-mm. Di situ di kalimat itu subjeknya D. Ah, kalau umumnya kan kita ada ada berapa subjek sih kita? Ayu, Dewi, she, he, it. Dewi, Ayu, she, he. 7. Oh, 7. Kalau yang have, uh-huh, kalau yang have dipakai buat I sama we. Kalau you? Kalau you juga pakai have. Terus? Terus selebihnya si, he, it, pentingnya has. Oke. Berarti Ayu Dewi ya, ingatnya kayak gitu aja. Ayu. Ayu Dewi. Dewi. Nah, itu pakainya have. Sedangkan sisanya apa, Mbak Yayu, Mbak Umi? Mbak Umi coba diketik sisanya selain itu apa sih, Ayu. Sisa dari Ayu Dewi apa? Yang pakai has. Oh, sampai suntik Umi kan? Iya, Mbak Umi. Has juga boleh, Miss. Boleh lah. Itu Mbak Umi lagi ngetik. Ya. She, he, it. Oke. Ngerti ya sampai sini ya. Kenapa dia pakai had, kenapa dia nggak pakai has atau have gitu. Terus nih, keduanya tumbuh bersama-sama, namun perilaku mereka berbeda. Sabai rajin membantu ibunya. Keduanya, the two. Terus tumbuh, grow. Kenapa dia grew up? Kata kerja pertamanya apa ini? Grow. Grow. Grow up together. Di sini kan sebenarnya ada titik ya. Berarti ini kan dua kalimat. Ini sebenarnya ada tiga kalimat lagi. Nah, itu kita bisa gabung. Jadi tiga kalimat itu langsung aja bahasa Inggrisnya satu kalimat. Karena kalau kita kasih titik di sini, terus ada namun, but di sini kan. Tunggu dikasih garis ya. Nah, kalau ada but di sini, dia ada titik di sini. But ini kan dia conjunction. Sedangkan conjunction itu menghubungkan dua kalimat. Nah, dia nggak bisa kalau kita kasih titik di situ. Berarti kalimat selanjutnya itu salah. Karena ada satu conjunction, sedangkan ada satu subjek sama satu verb doang. Jadi, dia nggak perlu titik lagi. Nah, kalau bahasa Indonesia itu bisa. Namun, but perilaku mereka berbeda. They had every very different attitudes. Ini mana sih bahasa Inggrisnya? Nah, berarti tunggu ya. They had very different attitude, perilaku. Berarti attitude itu perilaku ya, different beda. Kalau habit apa? Sama nggak sama attitude? Habit. Habit itu ya itu kan ya perilaku sama. Sama ya, berarti nanti kalau misalnya apa, kalau buat transkrip itu nggak mesti attitude aja, habit juga bisa. Ada tahu lagi sinonimnya apa selain itu? Behavior. Oh ya, bagus. Lagi lain? Ada apa? Selain itu? Mas, gara-gara komen habit di si Roy sama Mbak Mbak. Karena mereka bicara kan habit itu hewan, Miss. Habit? Rabbit.
Debbie, kan bilang gini, kemarin cerita mami bisa tuh. Kan di komen, kan bapak itu kan ngapur foto-foto terjebak yang apa kan terang petal, yang kelihatan terang yang apa gitu. Terus aku tuh bilang gini, gak sadar kan. Ngomong sama siapa gak sadar. Sebenarnya kita gak termasuk debbie dari mereka seperti mereka pas kayak gitu dia. Mbak, ngomongnya jangan pakai kata-kata kayak gitu, pasar bangun, gini-gini. Masa ngomong apa mbak? Terus akhirnya, terus ya udah deh saya minta maaf karena memang mereka orang kalau orang nggak belajar kan tahu ya kita itu kan untuk kehidupan pikiran mereka makanya aku lomba aku jelaskan kan memang kita tuh sila akhirnya pak mereka tuh terima mis terus udah pak maaf ya dan apa maaf ya saya lupa ini saya sedang berjalan ke siapa begitu kita kan tuh sangat mau kita minta maaf padahal kan aku kan tuh udah kan kalau nggak ngerti. Enggak, itu sebenarnya enggak mesti untuk hewan kok, Mbak. Habit itu. Iya, kalau kita yang ke sekolah kan ngerti. Tapi kalau mereka yang enggak kupingnya itu, Mbak, kan kita harus tetap berjuang melibatkan apa. Tapi kan aku bilang habit mereka kan marah. Nah, sebenarnya kalau habit itu sih lebih kayak kebiasaan ya. Repeat action. Jadi misalnya nih, kita bangun jam 5 setiap hari. Nah, itu habit kita. Merupakan habit kita. Jadi, kita bangun kan itu sesuatu yang diulang-ulang. Jadinya kebiasaan gitu kan. Nah, kadang attitude itu sikap kita kan. Sikap, tapi kadang bisa diulang, bisa enggak gitu. Bedanya di situ aja sih, lebih sedikit aja bedanya. Cuman ya kalau habit, karena ala bisa, karena biasa. Itu mah habit gitu kan. Udah jadi kebiasaan kita, kita bangun setiap hari jam 5 gitu kan. Habit kita mandi sehari 2 kali. Nah, kalau di sini nih, Sabai rajin membantu ibunya. Sabai, kalau kita artiin nih, Sabai, terus rajin diligent, membantu help ibunya her mother kan. Sabai is diligent to help her mother. Itu kan berarti kayak gini nih, Sabai is diligent to help. Ah, itu sebenarnya itu makanya daripada kayak gitu kan kayak ribet banget sih. Nah, makanya bisa kita ganti kalau sesuai di modul nih kan. Jadi langsung aja. Apa? Tapi seandainya kita kan ngertiin ya mis. Tahu-tahu yang ini enggak diartiin kan salah ini sama itu. Apanya yang enggak diartiin? Diartiin, Mbak. Ini ketinggalan aja bahasa Inggrisnya di situ. diartiin karena jadi yang tadi dibahas Sabai rajin membantu ibunya nih kan aku nggak tulis di situ. Jadi kalau aku tulis yang di conversation ini, Sabai is diligent to help her mother, kan kalimatnya agak aneh gitu kan. Nah, jadi kita bisa langsung buat Sabai I always, jadi rajin kan, berarti rajin ini kan dia setiap hari, nah atau selalu, kita bisa artiin kayak gitu, Sabai always help her mother, gini. Jadi daripada buat is diligent to help adalah rajin kayak gitu, rajin untuk membantu. Kenapa nggak langsung aja yang kalimat rajin itu kita buat always selalu, help itu helped karena dia pasif, nah kayak gitu. Jadi kita bisa artiin Sabai always help her mother. Tinggal ke kamar ama dulu, Miss. Mbak Yayu nggak bisa masuk. Terus dia masuk, dia keluar. Iya, tapi dia bisa conversation ya. Unik kan? Unik ya. Gak apa-apa kita ketemu. Malam ini, sumpah malam ini kawal terus ini. Iya, tuh Mbak Yayu ada lagi. Berarti sinyal Mbak Yayu kurang pas kali. Nah, di sini. Iya, kelas ini parah banget emang mungkin. Sinyalnya parah nih, karena aku mungkin bukan di Taipei. Oh, iya kalau iya. Enggak, namanya juga di Jayu.
Kalau iya. Berarti ini sih kayak tadi aja aku tiba-tiba hilang kan. Oh, kayak gini perasaan jatuh dari Skype gitu gini. Jadi udah ngerasain. Oh, kayak gini. Oh, tiba-tiba kok hilang, kok gak ada suara gitu kan. Udah ngerasain gimana. Iya, mana Pia bilangnya jatuh. Iya, tapi kayaknya lebih unik. Oke, lanjut ya. Sabai rajin membantu ibunya. Nah, yang ini nih, Sabai always help her mother. Jadi nggak usah kita tulis Sabai is diligent to help her mother. Jadi langsung aja, karena dia rajin berarti dia setiap hari kan. Jadi artinya kan nggak beda ya. Sabai selalu membantu ibunya. Sabai rajin membantu ibunya. Nah, jadi itu enggak loss of meaning, pemilihan kata aja. Itu natural ya. Itu bukan natural kaku. Apa yang dibaca yang di situ. Jadi makanya kita baca dulu nih, kan tips yang translate itu kan kita baca dulu kalimatnya, nah baru kita artiin gitu. Jadi nggak bisa ngartiin kata per kata gitu. Makanya ketika kita udah baca Sabai rajin membantu ibunya, Sabai always help her mother, kan lebih simple gitu. Nah, ini waktu luangnya diisi dengan menenun dan membuat renda. Her ini kembali ke siapa? Ke Sabai. Terus her spare time. Spare time ini noun, verb, adjective. Noun, karena dia ditandai juga dengan adanya her, ya kan? Berarti ini bentuk posesif, ya kan? Kepemilikan. Berarti waktu luangnya was ini verb 2 lagi. Terus for wearing and making list. Kenapa weaving, menenun ya. Kenapa di situ pakai gerund? Kenapa? Karena ada for ya, ditandain oleh for. Jadi setiap gerund itu kata kerja yang ditambah ing, jadinya. Nah, jadinya weaving, making, studying, ada ing-ing-ingnya itu gerund. Jadi udah kayak kata benda gitu, kalau bisa kita jadiin kata benda. Making kayak pembuatan kan, kalau dia itu subjek. Berarti udah ya di sini. Waktu luangnya diisi untuk menenun dan membuat renda. Gerund gini ya, Miss. Mana? Wajahnya yang cantik dan kulitnya yang cerah. Nah, tadi kan Mbak Napia bilang cerah itu bright kan. Nah, itu bright itu kan lebih ke cahaya. Nah, tapi kalau kulit kan, kalau bright itu kan kayak bersinar berarti sebenarnya. Kalau kita bilang bright itu kayak, kalau kayak malaikat itu kalau ada efek-efeknya itu, nah itu bright, jadi bercahaya. Nah, jadi bukan cerah. Cerah di sini kan kulit kan, berarti dia agak putih gitu kan. Nah, he has a beautiful face. Apa? Iya, kayak gitu. Jadi kan kalau misalnya ini nih merek-merek apa sih? Kosmetik Fair and pernah dengar? Pernah tahu nggak? Apa sih merek yang pakai Fair? Wah, pokoknya ada kayaknya. Jadi kayak kalau misalnya lihat-lihat ini manfaat dari kosmetik ini pasti untuk membuat kulit tambah cerah gitu kan. Pasti ada fair skin. Jadi kata adjective yang bisa menjelaskan kulit kita cerah itu adalah fair, bukan bright. Nah, jadi pemilihan kata aja.
Tapi kalau diartiin cerah, ya bisa aja cerah. Kayak tadi kan kalau kayak malaikat kan dia cerah, tapi bercahaya gitu kan. Jadi bukan ke kulit jatuhnya. Gitu. Oke ya. Terus perasaannya halus, she was sensitive. Perasaannya. Kenapa nggak kita bilang perasaan apa sih? Perasaan. Feel, feeling ya. Her feeling is smooth. Tapi bisa nggak kalau kita bilang perasaannya halus? Salah nggak emang kalau dibilang her feeling is smooth? Perasaannya halus. Kalau her feeling kan kayaknya merasakan sesuatu. Iya. Tapi kalau nggak tahu, mungkin juga nggak akan her feeling is smooth sih. Kalau nggak tahu. Coba Mbak Yayu mau bantu apa? Kenapa? Eh, benar nggak kalau kita bilang her feeling is smooth? Salah nih. Kenapa? Salah nih. Kenapa? Her feeling is lembut. Lembut ya? Smooth, Mbak? Smooth? Eh, so smooth. Kulitnya so smooth gitu. Iya. Cocok nggak? Perasaan itu cocok bisa di... Soft. Kalau soft itu lembut juga nggak sih? Soft. Eh, so soft. Kita punya kue nih, soft. Nah, gitu bedanya. Jadi, sebenarnya kalau soft, smooth itu, halusnya itu bisa kita pegang. Nah, jadi adjektif yang cocok untuk smooth atau soft, dia itu kayak boneka, kulit boneka. Mereka tuh bisa kita raba, oh halus nih, kita pegang kan halus. Nah, kalau perasaan itu kan nggak bisa dipegang ya, abstrak. Jadi dia tuh makannya pakainya sensitif. Nah, gitu. Kayak ngilu gigi. Kenapa nggak dia, apa sih, aku gigi aku sensitif gitu kan? Karena perasaan ngilunya itu, nggak bisa dipegang, nggak bisa diraba. Jadi gigi itu makanya dibilang gigi itu sensitif. Dapat nggak? Gimana? Boleh, Miss. Mbak Napia oke nggak? Ya oke, Miss. Mbak Desti, Mbak Umi, Mbak Yayu. Mbak Yayu, coba dong bilang oke. Aduh, Mbak Yayu. Oke, Miss. Oke. Nah, ini yang tadi ya. Kayak perasaannya halus, koma, tetapi berhati tegar. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu kita nggak usah taruh koma. She was sensitive, koma, itu nggak usah. Tuh. Jadi langsung aja, but strong in character. Nah, tadi kan saya ada bilang ya, kalau misalnya but itu... conjunction yang menghubungkan dua kalimat, berarti satu conjunction dua verb. Nah, sedangkan di kalimat ini dia itu cuma satu verbnya, yang mana? Was doang. Sedangkan setelah but dia nggak ada lagi verb. Bisa nggak sih sebenarnya kayak gini? Kenapa nggak ada verb? Yang tadi kalau halus, maksudnya kan berlawanan sama tegar itu kan? Mm-mm. Jadi dia pakai tetapi kalau misalkan dia perasaannya mungkin keras, hatinya tegar, itu mungkin pakai dan ya. Dan itu kemudian tapi sih Mbak. Dan. Kalau N itu kan berarti positif-positif. Kalau ini kan yang tadi negatif-positif, ini kan berarti sensitif itu negatif, strongnya itu positif, ya kan? Nah, pertanyaannya itu kenapa dia nggak pakai nggak kayak gini kalimatnya, she was sensitive but was strong, but she was strong. Nah, gitu deh. Kenapa bisa langsung but strong in character? She was sensitive but she was. Nah, kan kalau misalnya nih dari apa? Kalimat apa? Ya maksudnya kalimat yang kalau yang ini kalimat yang sebenarnya but di sini berarti dia bukan conjunction ya.
Sebagai apa kalau bukan sebagai conjunction? Pernah dapat materi yang ini enggak, yang ada yet, terus nor, either, neither, terus but. Nah, itu apa itu namanya? Kalau di grammar? Aku juga lupa ya. Ada yang tahu enggak? Yet, or, nor, but, ada berapa ya? For. Ada yang masih ingat? Di grammar udah dipelajari tapi kan? Sudah lama. Namanya itu coordinating conjunction. Tetap. Tunggu. Fun boys. Ya ampun, iya fun boys. Fun boys ini conjunction tapi apa ya? Support fronting maybe please bit. Oh ya. Between two coordinate. Yang fun boys. V itu for. Terus A itu, A itu apa? Dia mau jawab? Fun boys. Tuh. F itu for. A itu, siapa mau jawab? Ini mbak, conjunction. Fun boys kayak nah ini ya, F itu for, A itu and, terus N itu nor, terus O itu or, terus ada lagi Y, Y itu yet, S itu terakhir apa? So. Apa mbak? But. Oh yeah. Ada yang ketinggalan ya? Oh ya, B. But. Nah, fun boys itu nanti kalau ngertiin ke bahasa Indonesia atau ke bahasa Inggris nih kan, fun boys itu nggak boleh ada di depan kalimat. Fun boys itu bukan nggak boleh ada di depan kalimat, nggak boleh jadi subjek. Fun boys nggak boleh jadi subjek. Nah, jadi kalau misalnya nanti translate, kalimat kata-kata ini nih, yang ada tujuh nih, jangan dijadiin subjek. Nah, kayak ini kan, she was sensitive but strong in character. Kita nggak usah tulis lagi, and she was, apa? Iya, itu conjunction juga. Conjunction apa ya? Tunggu. Sebagai koordinator kan, mbak? One, jadi kan kita, two independent clause, one coordinate. Close. Panjang sini. Ntar itu kita bahas lagi ya. Jadi sebenarnya bisa tanpa koordinator, bisa dengan koordinator. Ini sebenarnya panjang sih ininya. Pembahasannya tentang fanboys. Tunggu. Berarti she was sensitive, perasaannya halus, but strong in character. Jadi langsung aja, dia ini kayak majemuk, kayak mbak bilang tadi kan. Siapa yang tadi yang jawab majemuk? Nah, kayak gini loh mbak, misalnya nih, dia cantik dan rajin. She is beautiful and apa? And diligent, ya kan? Nah, jadi beautiful and diligent ini dia kan adjective dan adjective, ya kan? Jadi tinggal digabungin aja dan kita nggak perlu buat she is beautiful and she is diligent. Itu namanya repetition, ya kan? Begitu juga dengan yang ini nih, she was sensitive but she was strong. Jadi nggak usah kayak gitu. Jadi itu namanya repetition karena dia sama-sama adjective. She was sensitive but strong.
Jadi kenapa kita nggak pakai and? Karena ini kalimatnya negatif sama positif. Jadi kita bisa pakainya but di sini. Gitu. Gimana? Dapat nggak sih? Dapat, Miss. Kalau saya belum ngertinya, itu sih maksudnya kalau sepadan, kalau anggap bertentangan, pakai but. Maksudnya kan kalau yang kita pelajari juga kan but itu ada sebagai conjunction. Nah, conjunction itu kan menghubungkan dua kalimat. Berarti dua kalimat ini kan harus ada dua verb. Sedangkan di kalimat ini verbnya cuma satu gitu, Mbak. Gitu, itu aja bedanya sih. Karena dia sama-sama ini aja, sama-sama adjective. Jadi conjunction-nya itu conjunction. Bentar lah lagi ya. Kok udah pada menghilang, Mbak Ayu udah hilang. Oke. Sekarang ini vocab baru. Siapa yang mau cari artinya? Mbak Desti nomor 1, Mbak Napia nomor 2, Mbak Umi nomor 3, Mbak Yayu nomor 4 dan 5. Oke, boleh dicari artinya. Om ada Mbak Ayu. Mbak Ayu ngerjain cari arti nomor 5. Mbak Satu di Sti. Saya enggak tersambung ke itu. Mbak Yayu ya. Bentar ya, Mbak Yayu batu. Terus ya. Mbak Ayu berkeringat. Mbak Yayu mitos. Mbak Ayu mitos. Oh, tunggu deh. Nih, Ayu mitos. Terus Mbak Umi itu berkeringat. Sinyal. Berkeringat. Yang enggak bisa lihat itu sinyal kalian. Permukaan surface. Benar. Permukaan berarti surface itu noun atau verb? Mbak Napia. Surface noun. Oke. Surface. Dia bisa ini, Mbak, bisa jadi verb ya. Artinya top, out of the bed. Jadi kayak di atas juga artinya di atas. To rise to the surface of water. Surface. To rise up to the surface of water. Naik ke permukaan. Diketahui. Mitos, myth. Mitos, verb apa noun? Kalau sweet, verb. Sweet, sweet, sweetie, sweet, sweet, sweet. Sweat itu kok liquid ya? Sweat. To pass sweat through the skin. Oh iya, 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 bisa, bisa. Keringat. Mana nih? Siapa satu lagi? Mbak Yayu sama Desti. Batu. Siapa yang mau bantu batu? Batu stone kan? Stone bisa. Apalagi? Stone aja. Bisa. Udah ya, berarti Mbak Yayu nggak nulis ya? Keringat. Apa sih keringat? Keringat. Keringat kata kerjanya dari kata benda dari itu berkeringat. Beda, keringatnya itu noun, berkeringat itu perspiration. Bisa, bisa, Mbak. Bisa, Mbak. Sweat bisa.
Sweat. Eh, bacanya sweat apa sweet sih? Sweat. Oh, sweat. 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 Stone, batu. Oh, iya benar. Sweat itu bisa juga jadi noun, bisa juga jadi verb. Artinya berkeringat. Kata lain dari itu ada namanya perspiration. Ini dia. Perspirate apa perspiration? Perspiration. 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 Ya. Perspiration. Kalau itu bacanya perspirate apa perspirate atau gimana? Enggak yang nomor 3. Perspire. Nah, ya, beda ya berarti ya. Perspired. Ini kan ada D-nya kan, berarti perspire. Perspire. Itu verb satunya berarti dari kata ini ya. Perspire. Itu verb satunya, verb 2 sama verb 3-nya ditambah ed. Perspire, berkeringat. Bisa juga sweat sama. Kalau dari perspire noun-nya itu perspiration bacanya. Bisa juga sweat juga, itu juga merupakan noun. Mythos itu myths, rock itu batu atau stone sama. Bedanya stone sama rock itu kalau rock itu lebih besar. Kalau stone itu batu yang lebih kecil biasanya. Jadi kayak kalau di atas tebing nih, tebing-tebing itu kan ada batu. Nah, itu lebih sering dibilang rock daripada stone. Nah, tapi kalau stone itu dia batu-batu kecil yang masih bisa dipegang gitu. Batu. Jadi kayak ada nih kalau di museum-museum itu ada batu-batu yang di museum kan gitu, kan agak gede-gede. Nah, itu biasanya dipanggil rock. Dibilang rock. Nah, kalau stone itu yang masih bisa digenggam, yang kadang dilempar-lempar gitu, lempar batu. Oh, itu baru stone. Bedanya di situ aja sama besarnya gitu. Nah, ngertiin ya, ada 1 sampai 6. Kita ada berapa sih? 1 2 3 4 5. 5. Ya, sama. Oke. Nomor 1 siapa mau? Pilih-pilih, boleh. Paling sedikit. Aku nomor 1 aja. Desti nomor 1. Mbak Napia mau nomor berapa? Mbak Yayu. Aku Umi. Ayu. Selanjutnya. Nomor 5. Aku nomor 5. Mbak Napia 5. Diapain sih, Miss? Di translate Mbak Ayu. Mbak Napia nomor 5. Yang mana biar ini biar saya copy paste. Mbak Ayu ya. Mbak Ayu nomor 3 aja deh. Ayu nomor 3. Bentar saya copy paste ininya. Wait. Oh, udah dapat. Oke. Mbak Ayu nomor 3, Mbak Umi nomor 4. Umi nomor 4. Nih, Yayu nomor 2 yang dikit deh. Syahdan itu pada zaman dahulu kala, Syahdan. Sama pada zaman dahulu kala. Iya. Pada zaman dahulu Syahdan.
Ini bahasa apa ya? Oh, ini tak presensi. Syahdan pada zaman dahulu gitu. Legenda. Artinya sama Mbak, Syahdan pada zaman dahulu itu di narasi-narasi banyak. Syahdan pada zaman dahulu juga gitu. Once upon apa sih? Upon tanya. Mbak Umi minta copy paste nomor 4 bentar ya. Syahdan itu artinya pada zaman dahulu ya, Mi. Iya. Syahdan itu kalau syahdan kan kita kurang sering dengar kan artinya itu. Kita terangkanlah gitu. Itu Mbak Umi yang nomor 4 ya. Dari keringat itu kemudian lahir seorang anak perempuan kecil rupawan. Ketawa. Iya. Masih jam 11 ya. Nah ini kan bongkahan batu besar. Nah dia kan makanya dia pakai rock di sini bukan stone. Oh, bongkar batu besar pakai rok nih. Kan yang tadi kalau dia gede kenapa masuk? Oke. Nah, jadi nih kalau di tebing-tebing dia kan ada batu tuh. Nah, kadang batu itu kayak jatuh atau besar lah kayak tebing-tebing gitu kan, ada batu di tebing. Nah, itu lebih pakainya rok. Tapi kalau batu stone itu bisa digenggam, yang dilempar. Kadang anak-anak suka main lempar batu gitu. Nah, itu rok. Itu stone. Ini kan stone itu yang kecil. Kayak hampir kayak kerikil. Mbak, diketik aja dulu. Kalau yang mana Mbak? Yang diden. Kalau setelah did itu setelah das itu belakangnya itu pakai verb 1. Jadi yang ditandain itu yang did pertamanya. I didn't go gitu kan. Saya tidak pergi. Tapi did semalam gitu kan. I didn't go last night. Tapi setelah did itu kata kerja pertama go. Didn't go. Coba ditulis dulu. Once upon a time. Ditulis di conversation bahasa Inggrisnya. Dalam itu tidak dikit sama yang lain. Oke, lanjut.
Mbak Yayu hilang. Kayak ini ya. Dia. Ngamuk terbang ini jatuh. Oke, Mbak Napia karena sedikit gantiin punya Mbak Yayu. Nomor Mbak Yayu nomor tunggu. Dua. Dua ya. Ada dikit juga ya. Cuma ngeliatnya menonjol aja. Menonjol itu muncul ya, Miss ya? Iya, muncul. Menonjol ke permukaan. Muncul ke permukaan. Batu itu menonjol. Kelihatan ya, kelihatan ke permukaan bisa. Kan besar. Terus dia kelihatan di permukaan. Iya. Antiquity. Itu pakai apa tuh sih? Kok saya lupa banget. Oh iya, batu. Oh iya, iya. Pokoknya kenapa enggak aku artinya? Astagfirullah. Keadaan apa gimana sih? On temperatures ya? Ada juga sih, bentar. Ini apa sih? Middle lead. In the. Di Allah. Karena batu itu sebagai subjek. Sedemikian besarnya itu adjektifnya itu. Jadi kan batu itu besar gitu kan? Batu itu besar. Sehingga itu kan udah kalimat baru lagi. Batu itu dapat menonjol ke permukaan air. Itu kayak dua kalimat digabung. Batunya cuma satu. There was a big rock in the middle from the perspiration then born a blue dragon of course. Mbak Umi udah selesai ya? Mbak Umi, bantu nomor 6. Mbak Umi nggak kelihatan teksnya. Nomor 6. Gede banget. Apa yang sudah berlalu, cerita ini kan telah berlalu, ini narasi cerita, dongeng, lebih tepatnya dongeng. Nah, dongeng itu kan yang udah terjadi di masa lampau. Jadi semua ini dipakai kan verb 2. Siapa lagi yang belum? Satu. Udah. Satu. Mbak Umi. Mbak Napia. Mbak Napia nomor 2 belum ya? Tadi itu yang menonjol pakai yang menonjol
Epirstone muncul. Kalau Epirstone kan kayak seorang muncul dari pohon di mana Epirstone. Itu kayak menunjul itu dari yang belum sampai yang udah. Kalau ini kan kayak besar gitu kan, berarti kan dia, kita lihat nih ada sebuah bongkahan batu di tengah-tengah samudra, batunya itu menonjol, jadi kayak bukan batu-batunya tiba-tiba dari tenggelam dia ke atas kan, enggak kan. Nah jadi batu itu memang udah ada di situ, dia menonjol gede, jadi lebih gede daripada permukaan gitu. Dia nggak bisa pakai appears, kalau appears itu kan baru-baru dari yang enggak ada ke ada gitu ya, berarti So great artinya sangat besar, sama so belakangnya artinya sehingga. Oke. Stand out to the water. Stand out, pressure verb, stood, to be very noticeable. The following is stand out, the door on the floor. Kelihatan, menonjol. Stand out. Oke, Mbak Ayu udah, kita bahas nomor 1 dulu ya, Mbak Umi lagi nulis nomor 6. 1, once upon a time. Bentar. Once upon a time, Mbak Desti jangan lupa taruh koma ya. Once upon a time, Syahdan, koma. Oh iya. Biasanya kita taruh koma karena Syahdan ini keterangan waktu ya. Once upon a time itu keterangan waktu. Pada dahulu kala, there was a big rock. Kenapa dia pakai e? Kenapa dia nggak pakai the? Karena sebuah. The book. The book. Gimana? Kalau a book, the book. The itu kan bisa juga diartiin sebuah nggak sih? Kayak iya. Sebuah itu kalau the itu berarti nggak menunjukkan sebuah. Tergantung bendanya. Nah jadi kalau pada sebuah narasi atau sebuah writing, sebuah subjek yang belum diceritakan itu, ini kan masih kalimat pertama, dia itu pakai e. Setelah udah diucapkan, setelah udah ditulis, kalimat selanjutnya dia baru pakai the. Kayak gini nih, I eat an apple. The apple is sweet. Nah gitu, saya makan sebuah apel. Apelnya sangat manis gitu kan. Nah jadi ini example-nya ya. I eat an apple. Nah, terus kita jelasin lagi kan, the apple is sweet. Jadi an atau a itu dia dipakai pada awal kalimat. Dia menunjukkan sebuah subjek yang belum dijelaskan sebelumnya. Nah, jadi kayak pada writing itu kita baru tahu itu ada sebuah batu, sebuah apel. Nah, setelah diucapkan atau setelah ditulis, dia pakainya the. Jadi kita menjelaskan lagi kan,
apelnya itu manis gitu. Itu bedanya. Jadi bukan tergantung bukan tergantung kata bendanya sih, Mbak. Semuanya bisa dipakai. A computer. I have a computer. I have the computer. Bisa kalau itu bukan tergantung kata bendanya gitu. Di sebuah narasi itu aja bedanya. Kayak kita mau nulis, nulis pertama itu pakai en atau e tergantung vokalnya. Yang selanjutnya baru pakai de. Oke, nomor 1 benar ya. In once upon a time there was, ada sebuah, a big rock, bongkahan batu besar di tengah-tengah, in the middle of ocean, samudra ocean. Nomor 2 Mbak Napia nih. The stone batu itu sedemikian besarnya sehingga dapat menunjuk ke permukaannya. The stone was so great, so can stand out to the water surface. Jadi karena batunya tadi udah disebutin a big rock, jadi kita langsung aja kita gantiin apa sih kata subjeknya gitu kan. Jadi karena dia rock, kita bisa langsung ganti it gitu. It was so big. Kenapa Mbak Napia pakai great? Kenapa lebih milih pakai great daripada big? Mbak Napia? Oh iya ya. It was so big. Mbak Napia skip dulu mungkin. Oke, nomor 3. Nomor 3 mana nih? Nomor 3 dan yang menarik. Ayo. Nomor 3, ayo. Tunggu. Ah, kok gak ada jawabannya? Oh nih, and the more interesting that it was not just any old rock because it could sweat when the sun exposed it. Dan yang menarik lagi, and the more interesting. Dan lebih menarik lagi that bahwa itu was not just any old rock. Bukan sembarang batu. Kalau old itu lebih kayak batu lama, Mbak. Ya kan? Old itu kan lama, old rock. Nah, kita bisa pakainya dan yang menarik lagi and the more interesting that it was. Jadi kita bisa bilang it was no ordinary rock. It was, alhamdulillah. Ya harmukallah. Bentar Mbak. Dan yang nomor 3 dan yang menarik lagi itu bukan sembarang batu. Nah, jadi kita bisa bilang it was no ordinary rock. Kalau kita pakai old artinya beda. Jadi kayak old ini batu lama, batu yang zaman banget gitu. Jadi bukan sembarang batu. Kalau kita bilang bukan sembarang batu, walaupun batu lama, batu baru, ya kan kayak dia itu bukan sembarang batu gitu, harus hati-hati kan. Gitu. Aneh, unik. Jadi dia bukan sembarang batu. It was no ordinary rock. Terus Mbak Pai tadi because karena pada waktu terkena sinar matahari ia dapat berkeringat. Because it could sweat when the sun exposed it. It could sweat benar, itu dapat berkeringat bisa ketika matahari ini when the sun expose it. Ketika matahari expose. Dibuka. Expose. Tuh ya. Kayaknya kurang cocok deh. Expose. Uncover. Make public. Gak bisa. Expose itu kayak rahasia loh. Rahasia itu di-expose. Itu kalimatnya cocok untuk itu. Pemilihan kata. Jadi kayak kita nih. Ada konflik gitu, kalau kita artis kan, kita artis, terus kita ada apa namanya, konflik-konflik kayak gitu kan, gosip-gosip. Nah, terus ada paparazi,
mereka mengekspos rahasia kita. Nah, ekspos itu cocoknya di situ. Kalau terkena sinar matahari, dia nggak cocok. Jadi, kita bisa tulis when the sun shone on it. Kenapa dia shone di sini? Karena dia itu kata kerja kedua daripada shine. Bersinar kan? Shine, shone, shone. Lebih cocok kan? When the sun exposed it, when the sun shone on it, gitu. Jadi, pemilihan katanya nanti diperhatiin lagi. Jadi, kalau expose itu lebih kayak rahasia diekspos. Berita yang seharusnya rahasia diekspos, gitu. Kalau shone itu memang, kan matahari bersinar kan? Jadi, kena sinar matahari maksudnya kan? Jadi, when the sun shone on it. Kita pakai shone karena dia verb kedua. Nah, terus nomor dua tadi ya Mbak Natia. Mbak Natia, the stone was so great, so can stand out to the water. Jadi, daripada kita bilang so great, great itu lebih kayak, memang sih lebih besar. Great, great. Big. Bisa, was so great, bisa. Besarnya sehingga dapat menonjol. Jadi lang gini aja, so it can stone ya. So, bentar ya. Kita ubah. So it. It stop. Reach the surface. Nah gini. Tapi kalau kayak gini kan, the stone was so great, so it stop reach the surface. Jadi so-nya kan ada dua Mbak Napia. Jadi lebih bagus so yang pertama itu dihapus aja. Atau bisa juga sih, sebenarnya bisa aja. So, apa? Tapi tadi kita udah sepakat ya, batu besar ini bukan stone. Bisa kita pakai the rock, atau kita bisa pakai it, kata penggantinya. Ya kan? It was so big bisa, atau so great juga bisa. Tapi, so keduanya itu kita nggak lagi pakai so, kita pakainya dead. Kemudian sehingga dead, nah, it stop, reach the surface. Nah, jadi permukaan air ini, kita nggak usah tulis lagi water surface. Surface. Jadi nggak usah lagi taruh surface. Nggak usah lagi taruh water. Karena kita udah ngomongin di tengah-tengah samudra, ya kan? Ya, jadi itu udah tahu. Jadi kita kayak, gak usah repetition lagi, tapi ini kita tetap mengarah surface ini kan ke yang tadi udah disebutin karena di kalimat pertama. Jadi itu bisa ya Mbak, sebenarnya the rock bisa, terus kita bisa ganti it juga bisa. It was so big, kalau Mbak mau pakai so di depannya, berarti di belakangnya kita ganti dead. Aduh, salah. Great. Dead. Jadi so great atau dead gitu. Udah itu ya. Nomor tiga. Nah, nomor tiga yang Mbak Napia ya udah. Nomor empat mana? Nomor empat. The story. Oh, yang ini ya. From the perspiration. Dari keringat itu, benar. From the perspiration. Dan kemudian lahir seorang anak perempuan kecil rupawan. Then born a beautiful daughter. Then born a beautiful little daughter. A beautiful little daughter. Bisa sih call. Nah, di sini nih, then from the perspiration kita langsung aja was born gitu. Jadi enggak mesti from the perspiration then born gitu kan. Kemudian lahir. Ini bahasa Indonesia banget sebenarnya. Nah, jadi kita bisa iniin from the perspiration was born, telah lahir. Dari keringat itu telah lahir seorang anak
perempuan kecil rupawan. Jadi kalimatnya kayak gini ya. Udah itu call the name Lilimut. Itu Limimut ya. Limimut. Itu sebenarnya repetition. Call itu udah dipanggil sebenarnya. Dipanggil dengan nama. Nah, kayak yang tadi nih, yang sebelum-sebelumnya. Yang di kalimat ini nih. Nah, they had a son called Mangkutak Alam. Jadi kan langsung aja call, terus nama belakangnya itu udah nama. Jadi namanya dipanggil Mangkutak Alam. Terus call Sabai Nan Alui. Jadi nggak usah ditulis lagi, call the name. Jadi the name itu dihapus, gitu. Jadi call Lilimut. Ini nggak usah lagi pakai koma. Call Buspo. Kalau coba yang barusan, from the perspiration was born a beautiful little daughter called Limimut. Ada yang mau ditanya nggak? Nggak di situ. Kenapa dia hilang a name gitu? Nggak perlu lagi ya. Kalau kita bilang then born, nggak ada lagi subjek. Jadi di sini subjeknya itu from the perspiration. Dari kalimat from ini kan sebenarnya proposisi ya, preposisi. Nah, jadi preposisi ini boleh diletakkan di kalimat, di awal kalimat, tapi kalau subjeknya itu kebalik ini. From ini preposisi boleh ditaruh di boleh dijadikan subjek kalau verbnya itu verb murni. Was, is, nah, itu verb murni. Am, is, are. Nah, itu verb murni. Jadi dia boleh jadi subjek. Jadi from the perspiration ini subjek, was born telah lahir, ini dia verb-nya. A beautiful little daughter, ini noun-nya. Call ini kata keterangannya. Ngerti ya sampai situ? Halo, halo. Malam ini lumayan, tapi enggak kalau kerjanya enggak muter-muter. Oke, nomor 4, nomor 5 mana? The story. Mana nomor 5? Nomor 5 siapa ya? Yang pertama ya. In that myths didn't tell how the child was grew up. Didn't tell. Tidak, didn't tell. The myths. Kenapa? Apa? Bahadas ya? Kalau Mbak Napia tulisnya pakai did ya? Tunggu. In that myth didn't tell. Nah, yang ini nih, kalau yang tadi tuh, kalau yang kayak tadi saya bilang, preposisi itu nggak boleh dijadiin subjek, kecuali verbnya verb murni, ya kan? Kayak am, are, is. Nah, kalau Mbak Napia ini in that myth itu, ini udah jadi subjek karena didn't. Nya ini sebagai verb, jadi kita nggak bisa kayak gitu, itu salah. Jadi bagaimana caranya, in that midst ini kita jadiin noun, jadi langsung the midst. Kenapa dia pakai does, kenapa dia nggak pakai did? Karena ini bukan termasuk dalam ceritanya, kan ini orang yang bilang pada cerita itu tidak dibilang. Jadi kan kita mengarah kan, ini dia nulis. Ini kan sebuah narasi kan, tapi dia nulis cerita itu tidak mencerita, mitos itu tidak menceritakan bagaimana dia tumbuh. Makanya dia pakai does, bukan did. Karena dia lagi nulis gitu, karena dia yang nulis sekarang, bukan pada cerita itu. Kalau dia ceritanya di cerita itu dia pakai did, sekarang dia pakai does. Gimana? Kenapa dia pakai grow up? Dibesarkan, grow up. Tunggu ya. Bring up. Dia berasal verb to take care for a child until it is an adult, often giving it particular belief. Ini sama kayak she was brought up by her. Dibesarkan. To take care for a child until it's adult. Sama kayak grow up. Grow up itu kan tumbuh. Besar ya. Berkembang. Tumbuh lah. Dari kecil ke besar. Ini sama mbak.
Bisa pakai grow up, bisa pakai grew up. Mbak nggak salah kok. Was grew up itu benar, was brow up itu benar juga. Cuman pilihan katanya aja. Oke? Okay? Yang di ini aja, didn itu diganti das. The meet. Saya mikirnya bro, malah bring. Bring itu benar, bring itu membawa. Tapi dia kan ada up. Nah, kalau ada up, dia itu udah menjadi prasal verb. Prasal verb yang artinya menjaga, membesarkan. Nih. Nah, bring up itu menjaga. Menjaga anak kecil sampai dia besar. Nah, membesarkan jadinya. Tapi kalau bring aja, dia itu membawa, bener. Nggak salah. Kayak grow up juga dia tumbuh besar. Sama. Jadi the meat, bedanya di sini aja. Yang kurang ini doesn't. Jadi bukan didn't tell. Tapi doesn't tell. Karena mitos ini yang dia tulis sekarang, bukan yang masa lalu, gitu. Yang keenam ya, terakhir. Simply that she grew up to be beautiful. Kalau Mbak Umi bilangnya, the story just stay that she grew up to be beautiful girl and she's very lonely. The story just says, bisa aja, the story that she grow up. Nah, grow ini kan masih verb 1. Sedangkan kita perlunya verb 2. Jadi cuma salah di grow, kita ubah jadi grew up to be a beautiful girl, but she is lonely girl. Itu benar kok, bisa. Itu benar ya Mbak Umi, cuman yang tadi grow diganti grew. Kita ini ya, ini dulu sebelum TTS-nya Mbak Desti. Oh, semangat. Udah capek ya. Ini ada. Ini enggak. Sabar. Belum mulai. Mulai dari yang bawah dulu deh, Mbak Umi. Mbak Umi, di sini ada 10 vocabularies tentang manajemen. Caranya itu cuman bilang kolom keberapa, baris keberapa. Ini enggak ditulis verb-nya, jadi nyari sendiri. Mulai dari Mbak Umi dulu. Mbak Ayu udah nulis ya? Mbak Ayu, ditahan dulu ya. Oh, Mbak Napia minta fotoin ya? Tapi Mbak Ayu belum kelihatan sampai sekarang. Mbak Umi juga nggak kelihatan. Oh my God. HP-nya iklan loh, HP-nya Ayu itu. Apple 8. Ntar aku. Boleh. Rusak. Ntar. Udah yuk, kirim. Miss, kok ada yang kosong ya, Miss? Kolom 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu apa itu? Gak apa-apa, itu dipakai juga itu. Udah dapat gak? Kalau dibagi-bagi, bakal. Iya sih. Nih kalau cuman 10 kok. Kalau umurnya belakang. Benar-benar dulu deh. Sebentar. Hampir tadi. Gimana? Belum dicocokin sama Mbak Napia, takut nanti beda.
Umi main di mana sih? Kolom pertama itu sel. Kolom pertama ke bawah. Sel. S-E-L-L. Itu siapa? Mbak Umi ya? Oke. Terus Mbak Ayu lagi. Yang mana? Yang paling atas kiri. Investor. Kalau berat, berarti baris satu ya. Baris satu dari pertama sampai bis. Dua. Investor. Terus Mbak Napia. Bisa Mbak, make up. 4. Make up. Mbak Desti. Oke, ulang lagi dari Mbak Umi. Tapi sebenarnya make up itu nggak ada masuk ya, tapi bisa lah. Kolom kelima ke samping. Lima basis Mbak Umi. Sekarang Mbak Ayu. Apa Mbak? Gain. Yang mana? Kolom ketiga baris ketiga. Bisa. Game. Terus ini Bayu. Terus Mbak Napia lanjut. Coba apa? Food sama cake. Mbak Desti lanjut. Aku ya. Kalau sinvet itu apa? Aku tak tahu. Artinya apa? Enggak ada. Apa artinya?
Terus. Kok nggak pernah dengar Sinbad? Ada yang pernah dengar nggak? Nggak sih. Sinbad ya, coba ya aku cari di kamus juga. Sinbad. Mbak Ayu sama Mbak Umi kadang pernah dengar Sinbad. Kalau desa bisa Sinbad, saya bisa Harti dong. Mbak, nggak dapat, Mbak. Nggak ada, Mbak, Sinbad, Mbak. Iya. Ayo kita buat kamu sendiri besok ya. Aduh, udah, basis sudah, investor sudah, well itu, bisa, boleh, Mbak Desti, well, yang mana itu ya, tapi yang pinggir sendiri. Oh, iya. Dapat. Well. Tuh Mbak Desti. Dah, lanjut lagi ke bawah Mbak Umi. Masih ada. Dua lagi. Oke Mbak Umi, dicari dulu. Ayo, karena sisa dua lagi pakai waktu ya. Iya, karena sisa dua lagi pakai timer 10 detik. Satu, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Udah, Mbak Ayu, dilempar. Nyerah. Cari dulu, nggak boleh nyerah. Pantang nyerah sebelum waktu. One, two, three, four, five. Cari dulu, Mbak. Five, six, seven, eight, nine, ten. Mbak Napia. Bang. Ah? Bank. Oh. Dari financial L-nya di bawahnya ada B. Oke. Dapat ya, bank. Eh, udah satu aja, Mbak. Satu udah dulu, Mbak. Terus Mbak Desti nih. Ini menyampi pendatang. Terserah. Suka-suka. Kiri apa? Apa sih kere? Kere bahasa Indonesia, kere. Yang benar salah nggak ada kere. Ada nggak sih kere bahasa Inggrisnya? Kere, ker. Gak ada, Mbak. Aku juga percaya sampai nyari ini. Kere. Ayo, gak dapat ya, Mbak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ten, Mbak Umi. Ketemunya kata-katanya aneh. Apa? Berarti itu bukan. Itu yang di bawah nganggur loh sebenarnya. Sayang kan sendiri dia. Ayo, apa tadi? Nutrisi aja, Miss. Apa? Manajemen kalau tadi dibawa ke manajemen.
jalan-jalan itu. Nutrisi, nutrition. Iya, nutrition. Bisa nggak nutritious? Dah, aku bantu ya. Aku sekarang satu nih. Nutritious. Nutritious ini bisa ya. Dia ini kan aus-aus. Mana? Sebenarnya kalau buka modul itu ada di 12.61. Di situ semua aku ambil kata-katanya. Nutrisi. Tapi nutrisi, Mbak, kalau nutrisi kan ada nutrition, tapi ini nutritious, dia karena dia itu adjektif, ada aus-ausnya kayak delicious, terus spocious, nah, itu bisa ditandain sebagai tanda adjektif aus-aus. Wis tadi halaman berapa? 12.61. Paling belakang, dua halaman terakhir. Satu halaman terakhir. Oh, satu lagi, Mbak. Aku kasih clue. Aku kasih clue. Ada C. Kata depannya C. Oh, kata depannya C ya? Kita nyari C. Iya. Kata depannya C. Iya. Sebutin aja. 7. ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dapat ya. Apa itu bacanya? Char. Yang menang 1, 2, 3. Kiri. Mbak Napia yang unggul ya. Mbak Napia jawabnya 1, 2, 3. 1, 2, 3 dong. 1, 2, 3, 4 kata. Mbak Napia 4. Terus Mbak Umi 1, 2, 2. Mbak Umi 2. Terus Mbak Ayu 2 juga. Mbak Desti. Mbak Desti berapa? 1, 2, 2, 2 juga. Desti 2. Karena Mbak Napia tadi sekali jawab ada 2, ada cake sama food. Dan itu unggul lagi tadi terakhir. Tadi make up salah. Make up well. Salah, make up. Dari tadi disebut. Baca ya bahasa Indonesianya, perubahan ekonomi yang sangat cepat akan sangat mengganggu bisnis perusahaan yang pada akhirnya akan sulit buat perusahaan untuk bertahan agar tetap tumbuh berkembang. Bedanya di kalimat A sama B, yang di atas dia pakai fast economic change, kalau di B dia pakai rapid. Udah itu will hamper the company's business. Terus yang bedanya itu di yang kedua, which is finally difficult for it. In the end, making it difficult to maintain their sustainable growth. Nah, yang mana yang lebih bagus? Sebenarnya kalimat ini nggak salah ya, artinya dua-dua nggak salah. Ya. Jadi, kenapa yang B harus ada alasan? Aku taunya rapid. Tar dulu. Pada mau ini pamerannya itu malah setelah jawab kasih ini dong alasan. Ya
ya, ya kalau dari kalimat ini kan kayak gitu. First economy change. Lain? Mana? Aku tetap A sih, dari tadi A. Berarti? Mbak Napia A, Mbak Desti A. A. Mbak Ayu apa? Mana? Mbak Umi apa? Mbak Umi A juga. Mbak Ayu jadinya? Oke, salah ya semua. Sebenarnya. Karena artinya benar-benar semuanya sama, ya kan? Jadi ini cuman beda. Dia di pemilihan kata. Nah, jadi fast economic change. Jadi kalau di manajemen dia itu lebih pakainya rapid, kalau di medical juga pakainya rapid. Jadi kayak cepat itu kalau di writing itu pakainya rapid. Jarang orang pakai menulis itu fast. Fast itu lebih ke spoken. Soalnya saya lihat temannya itu ya in the panjang banget gitu. Nah, itu juga kan jadi kan yang beda di situ juga fast sama rapid. Udah. Jadi kalau fast itu dia lebih ke spoken, rapid itu lebih ke writing. Jadi kalau writing kita pakainya rapid. Salah semua. Iyalah. Terus yang pada akhirnya which is finally difficult itu kan sama. Yang pada akhirnya ini juga sama. In the end making it difficult. Yang pada akhirnya which is finally sama in the end. Jadi kan lebih cocok in the end, yang pada akhirnya. In the end, making it difficult. Jadi membuatnya sangat susah untuk bertahan. Membuat susah company untuk bertahan dalam maintain. Maintain itu mempertahankan sustainable, perkembangan yang sustainable. Sustain itu gimana ya bahasa Indonesianya? Sustainable. Dari kata sustainable. Able to continue over a period of time. Jadi perkembangan. Kalau bahasa Indonesianya apa sih ya? Yang cocoknya? Apa perkembangan? Sustainable growth. Perkembangan tumbuh. Pertumbuhan perusahaan. Ya, bisa. Nah, jadi kan kalau kita pakainya in the end. Kalau which is finally difficult, itu yang akhirnya susah. Yang akhirnya akan susah. Itu kayak nggak cocok itu. Which is finally difficult. Yang susah. Jadi kayak which is itu kan yang.
Jadi itu kan langsung difficult, itu langsung ejective kan, yang susah untuk itu gitu, yang sulit untuk perusahaan for it to maintain. Jadi kayak lebih cocok in the end, yang pada akhirnya making it, membuat itu lebih susah bagi perusahaan untuk maintain, untuk mempertahankan perkembangan yang secara terus-menerus inilah, sustainable growth. Artinya nggak beda, itu nggak loss of meaning, tapi pemilihan kata aja sih. Jadi kayak rapid kita ganti fast, kita ganti rapid, terus which is difficult kita ganti in the end gitu. Jadi jawabannya lebih tepat B ya. Nah, terakhir apa ini ya? Atau ini aja. Translate to English. Kita punya 3 menit lagi. Ciri-ciri orang bertipe oportunitas. Ciri-ciri apa bahasa Inggrisnya? Ciri-ciri. Karakter. Bukan ya. Bisa sih karakter. Ciri-ciri orang bertipe oportunitas. Oportunitas. Kait. Apa? Karakteristik. Benar ya, ciri-ciri karakteristik. Oportunitas. The characteristics. Kayak gini, yang saya tulis itu traits. Yes. Trait, particular characteristic that can produce particular type. Oh, itu lebih kayak personal, bisa. Karakternya itu ciri-cirinya. Iya, bisa. Karakter. Tapi dia jatuhnya noun ya. Noun. Trait itu noun, bisa juga. Nggak ada S ya, Mbak, sebenarnya. S itu jamak. Ini bisa S juga. Karena ciri-ciri kan? Ya. Tapi ciri-cirinya ada dua gitu ya. Tapi nggak bisa pakai S. Mempunyai banyak ciri-ciri. Feature itu ciri-ciri kah? Karakteristik. Berarti kalau pakai feature gimana artinya? Ciri-ciri orang bertipe oportunitas. Opportunities. Kalau saya ngartinya kayak gini, tunggu. Itu bukan. Sering praktis aja. Nah, kayak gini nih. Ada yang pakai. Jadi ciri-ciri orang bertipe oportunitas. Jadi kan subjeknya oportunitas. Jadi itu opportunities, itu orang kan. Opportunities have the following characteristics. Itu lebih simple. Jadi orang-orang yang beroportunitas memiliki karakter yang di bawah ini gitu kan, karena kita ada ini kan pilihan 1 sampai 4. Nah, jadi bisa have the following characters. Nomor 1. Miss, aku izin ini anjingku kan mimpi, Miss. Dia aku minta dia pipis. Iya boleh. Berarti nomor 1 Mbak Desti, 2 Mbak Ayu, 3 Mbak Umi, 4 nanti Mbak Napia. Jangan, nomor 1. Ya Allah, gak boleh.
Karena kalau pilih ambil yang dikit, dipilihin kan itu banyak. Miss, nggak jadi. Mbak Napia nomor 4 ya, Mbak. Oke. Mbak Ayu nomor 2. Ini saya copy paste ininya. Gede banget nih. Mbak Ayu nomor 2 ya. They are active and responsive to unpredictable situation. Saya copy paste jawabannya. Kacau ini. Malam-malam. Yang berapa itu? Pulang ya, pura-pura nggak lihat. Belum. Jangan lihat jawaban. Emang semuanya di copy tapi saya nggak tahu loh, Miss. Tulis aja. Karena lagi ada yang pakai pengering rambut. Ini translate. Organization. Mbak, udah jam 12 kan? Internet dormitoriku mati. Jam 12.10, 5 menit lagi, ayo. Yes. Biar bisa closing. Oh, Mbak Nepia, can develop organization with various approach. Will to. Nah, ini Mbak Umi. Ya, Mbak Umi. Will itu apa? Modal. Modal itu ketemu langsung kata kerja pertama, verb one. Jadi dia nggak boleh pakai to di situ. Jadi langsung will accept. Oke. Aku lepas. Aku mau bisa aku bawa ke taman.
will accept. Baum nomor Banapia nomor 4 can developer tidak nomor 4 mau menerima perubahan. Develop organization kerjain dapat menerima perubahan. Nomor 4, Mbak. Oh, lagi. Aku Mbak Umi 4 mau menerima perubahan. Iya, aku nomor salah nulis angka lah, Miss. Hah? Dia plus. The change. Mbak Umi coba diperbaiki. Will itu modal, modal itu langsung ketemu verb 1. Jadi nggak boleh ada to di situ, berarti jawabannya langsung will apa? Nah, terus yang change. Nah, yang change ini nggak boleh langsung will accept change. Dia harus ada artikel, karena kan change ini bisa verb, bisa noun. Jadi, bagaimana caranya kita menandakan dia itu sebuah noun? Jadi, harus ada artikel. A, the, atau an. Jadi bisa diganti will accept the change, a change bisa gitu. Kalau Mbak Desti have a clear mission so that the focusnya udah bahasa Indonesia ya. The focus with focus. Bisa deng. So that the focus. Ah, Mbak Desti lihat ini lihat jawaban. Demi Allah. Oke, mempunyai visi yang jelas, clear mission benar, sehingga bisa so that atau so aja bisa, that aja bisa, yaitu sehingga ya. Berarti sehingga bisa so, bisa that, bisa so that. Dan itu fokus sehingga the focus with the objective. So that focus with the objective bisa. Dan itu nomor 2. Bersifat aktif dan tanggap pada situasi yang tidak menentu. Be active and responsive in uncertain situation. Benar. Terakhir, nomor 4. 4 udah. Nomor 3. Nomor 3 apa sih, Miss? Nomor 3. Dapat mengembangkan organisasi dengan berbagai pendekatan. Tadi kayaknya udah deh. Can develop organization with various approach. Dapat mengembangkan organisasi. Can develop organization. Benar. Dengan berbagai with various. Berbagai macam pendekatan. Oke. Benar semuanya. Mbak, kapan sih ujian? Udah tahu nggak? 29. Ntar kalau mau nanya-nanya, tanya aja ya. Udah itu kalau misalnya mau, kita minggu bisa ada kelas jam 10, 1 jam aja. Ini sudah selesai, Miss. Ini udah selesai. Anjingnya nangis ya. Halo, anjing. Oke, ntar kalau aku mau buat makeup kelas, mau buat kelas tambahan, itu boleh datang, boleh enggak. Itu nggak usah diabsen, tapi 1 jam aja. Buat review-review gitu. Oke? Yaudah. Ya, rencana mau kasih, tapi tadi belum sempat. Nantilah dibuat, besok di-share. Atau enggak, besok dibuat, besok di-share. Baru 3 kali ya tugasnya. Mbak, tunggu. Sebelumnya, ujian sebelumnya itu bagaimana sih? Dia kasih teks, kit translate apa ABC atau gimana? Jadi biar kayak latihannya lebih. Jadi bisa dibuat latihan berarti PR-nya kayak gitu ya dibuat ya. Iya. Soalnya yang satunya kalau PR-nya itu sampai 3 lembar folio. Oke. Ntar besok bisa lah aku buat dulu ya. Ya untuk hari ini ada yang mau ditanyakan enggak sebelum internetnya mati? Yang penting jangan waktu misalnya 2 hari. Biasanya ini sih kalau aku kan kasih tugas seminggu waktunya.
Sebelum kelas dimulai malah. Kadang 2 minggu molor. Ini mungkin PT buat. Sudah ya, berarti enggak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan ntar langsung aja chat bisa. Oh, Mbak Umi ada yang mau diketik kah? Apa? Mau apa ya? Oh, enggak, Miss. Oke. Yaudah, cukup di sini. Terima kasih semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga ujiannya lancar. Oke. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liv. Banapia. Ya.